Iya, hari ini gue mau foto-foto di hutan. Tapi sekalian foto-foto mau coba cari blueberry dan itu pun kalau ada. Dan ke hutannya tuh kita harus naik bus dulu dari sini. Jadi gue nggak tahu kira-kira bakal nemu blueberry-nya atau enggak. Jadi ikutin terus. Jadi hutannya itu tuh di sekitaran deket tempat tinggal kita waktu dulu. Pertama kali kita pindah ke kota Uppsala, kita tinggalnya di area Gotsunda namanya. Dan hutannya tuh deket-deket situ. Jadi karena tempat kita itu udah di city center ya, tengah-tengah kota, makanya kita kesini harus naik bus dulu. Dan sekarang udah turun dari bus menuju ke hutan. Sampai ketemu di hutan. Sekarang gue jalan ke hutan. Semoga ketemu blueberry-nya. Kalau nggak ketemu ya udah kita foto-foto aja. Dan semoga nggak ketemu binatang macam-macam. Tapi nggak sih, katanya hutan di Swedia itu tuh aman, insya Allah aman. Numpang-numpang-numpang. Anak orang mau lewat. Numpang-numpang-numpang. Anak orang mau lewat. Jadi ini beberapa pohon ada dikasih tanda gini biar nggak tersesat. Kita cuma berdua doang, gengs, di sini. Gengs, kayaknya kita nggak bisa nemu blueberry-nya. Udah lumayan jalan tapi nggak ada. Kemungkinan sih udah banyak yang metik gitu. Jadi kita tuh telat kehabisan gitu. Karena kayaknya udah orang udah banyak yang kesini, udah banyak yang metik. Ah, sedih banget. Udah jauh-jauh kesini nggak nemu lagi. Dan sekarang kita mau coba nelusurin lebih dalam lagi, semoga ada. Doain ya, gengs, biar nemu. Ini mah roman-romannya nggak bakal dapet apa-apaan. Gue roman-romannya ini udah mau nyerah duluan. Pengen pulang aja lah gue bawaannya, lapar juga. Oh. Sekalinya main ke hutan, nggak bisa, nggak kena. Nggak nemu abisnya. Nelusurin sana-sini, nemunya binatang doang, nyamuk. Nggak nemu buahnya. Jadi, gengs, kalian nggak usah salfok sama outfit gue kali ini, karena walaupun gue tahu ke hutan gak pakein kayak gini, tapi karena gue pengen jadi kayak gadis kecil kerudung merah yang ada di hutan itu, makanya gue berkostum kayak gini gitu. Walaupun agak-agak aneh untuk ke hutan, tapi gue mau foto-foto gitu kan, mau ala-ala jadi gadis kecil berkerudung merah. So, gengs, dengan berat hati kita mengundurkan diri karena nggak nemu blueberry-nya, kosong. Kita nggak nemu blueberry. Udah coba jalan ke sekitar tapi nggak nemu sama sekali. Kemungkinan udah diborong sama orang. Udah habis duluan, jadi kita mengundurkan diri buat pulang ke rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih udah ngikutin video kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Bye-bye.